Aksi bersih sampah di slogan dan sekitar lingkungan kampus dan rumah dilakukan sekitar 10.000 mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Aksi ini dilakukan secara hybrid dan ada langsung datang ke kampus, namun ada juga online saat mereka berada di rumah luar kota atau di luar pulau. Aksi bersih sampah ini sebagai komitmen universitas sebagai kampus konservasi. Tidak hanya sampah plastik, sampah jenis lain juga tak luput dari aksi bersih ini agar kampus dan rumah bersih dan sehat. Harapannya sampah plastik berkurang sekali karena itu kan sangat-sangat itu ya, susah untuk mengurai. Itu harapannya sih berkurang dan pemakaiannya juga harapannya berkurang sih. Sebagian besar mahasiswa yang ikut aksi ini adalah mahasiswa baru UNES, sekaligus sebagai bagian dari giat pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB. Banyaknya peserta yang peduli terhadap kebersihan dan bebaskan sampah plastik mendapat apresiasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Pasti sebenarnya visi dan misi daripada universitas ini yaitu peduli dapat lingkungan hidup atau ekologi kampus dengan melakukan satu kegiatan yaitu menciptakan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia pembersihan sampah-sampah plastik yang ada di selokan. Selain bersih sampah di sekitar selokan kampus, mahasiswa ini juga membersihkan sampah plastik di rumah mereka masing-masing, baik ada yang di luar kota maupun yang tinggal di luar Pulau Jawa. Senat Buji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.